Yo, what's up, man? Welcome back with me! Kali ini kita akan main game Dota 2, guys! Dota 2, yeah! Sebelum MOBA Lock menyerang, gue main ini dulu, guys. Gue udah main 3600 match main Dota 2. Lu bayangin lu, gila. Gue dari melek sampai tidur, kerjanya main Dota aja, main Dota. Tapi kagak jago-jago, noob terus. Aduh, gue udah lama banget nih gak main, sumpah. Gue udah lama banget ini ya. Tadinya MMR gue tuh 4000, guys. Cuman gara-gara sistemnya berubah, sekarang jadi medal, TBD lagi. Sistemnya berubah jadi kayak Mobile Legend gitu, guys. Jadi kayak pangkat-pangkatan gitu. Tadinya angka kan deh modelnya. Player Dota rata-ratanya itu MMR-nya harus 4000, 4000-an ya. Setahu gue, baca-baca di forum luar negeri itu ya. Jadi player Dota yang skillnya rata-rata itu 4000, cuman dikit playernya, kebanyakan tuh paling banyak 3000 MMR-nya, kebanyakan 3000. Nah, itu yang 3000-an itu 50% player Dota dari seluruh dunia ada di 3000. 4000 udah mulai berkurang, 5000 apalagi 6000, 7000. Nah, itu udah tingkat dewa, ada tuh tingkat dewa tuh udah 9000, guys. Terus sekarang berubah nih jadi Herald, Guardian, Crusader, Archon, Legend, Ancient, Divine. Gue sekarang di mana nih? Di Legend kalau nggak salah deh. Ya gue kalau nggak salah di Legend nih. Oh iya, di Legend bener, Legend 5. 4200 gue bakal masuk ke Ancient, cuman males lah gue, ngapain, udah tamat, udah nyampe 4000, udah tamat Dota ya. Target gue cuma nyampe 4000 gitu, guys ya. Jadi seperti itu. Gue ngomong apa anjing ini, gue ngomong apa. Ini hero terbaik gue ya, guys. Ratingnya ada statistiknya gitu di Dota. Jadi hero terbaik gue adalah Centaur, padahal itu bukan hero favorit gue. Jadi ini kalau di Mobile Legend nih mirip si ini, guys. Mirip Hylos. Ya, mirip Hylos. Ya, mirip banget, bisa lari, bisa nyetun. Nah, ini mirip banget Hylos nih kalau di Mobile Legend. Dan sebenarnya di sini hero favorit gue adalah ini, guys, nih, Spectre. Ya, ini hero favorit gue. Cuman dia cewek nih, guys, gini-gini. Kayak apa aneh, kayak setan gitu ya. Ini juga putih, juga hero favorit gua nih. Ini mirip Franco, guys. Kalau di Dota nih mirip banget Franco, cuman bedanya kalau di Dota nih sakit ini dia. Kalau di Franco kan dia sekedar tank aja kan, kalau dia sakit. Oke, kita bakal pakai ini deh, putih deh, hero favorit gua nih dari zaman dulu banget nih. Sampai sekarang nomor 1 putih deh, hero favorit gua, enggak ada lagi yang lain. Langsung aja kita main turbo pakai putih ya. Turbo, guys, turbo. Biar kayak Mobile Legend, biar cepet, enggak usah lama-lama ya. Nutter Prophet ya, Nutter Prophet juga jagoan gue banyak ya, berarti jagoan gue ya. Nutter Prophet, Udge, Juggernaut, Spectre. Wah, gue kalau kenalin atu-atu banyak ini yang mirip sama Mobile Legend. Ada lagi yang mirip sama Mobile Legend nih, mirip sama Mia nih. Suaranya error anjing. Nih mirip banget Mia ini kalau di Mobile Legend ini, guys. Cuma skillnya beda-beda dikit ya. Kalau Layla nih. Layla di sini kakek-kakek, guys. Jadi di sini kakek-kakek, cucunya main Mobile Legend Mia. Si Layla. Layla pamit ya main di game sebelah nih, kakeknya nih, guys ya. Dia udah mengizinkan Layla bermain di game mobile ya. Siapa lagi ya? Ini kalau nggak salah deh, ini mirip si ini nih. Mirip Hellcart, slot tuh mirip Hellcart, cuman skillnya beda. Cuman tampangnya mirip Hellcart, mirip. Nah, ini Balmon nih, guys, nih Axe nih. Ini Balmon nih. Ini sambil ini fine match, lama banget fine match-nya. Kalau di Mobile Legend 3 detik langsung dapet, di sini lama banget sampai 2 menit. Gila ya. Ini mirip Balmon ini, guys, ini. Waduh, sama-sama tank lagi. Terus ini, nah ini mirip Lapu-Lapu. Ini mirip Lapu-Lapu nih, Beastmaster nih. Waduh, susah cuma di sini. Ya skillnya juga mirip sih, mirip-mirip skillnya. Mirip Lapu-Lapu dia. Terus mana lagi ya? Ini tadi udah, ini mirip Hylos. Terus mana lagi ya? Nah, ini kalau nggak salah Grok. Ini mirip Grok nih, guys. Cuman kalau di sini dia bukan tank, dia carry. Di sini jadi andalan gitulah. Malah kalah mulu lagi, tolol. Terus siapa lagi ya? Ini mirip Franco, Putge, udah. Ini mirip Franco. Terus siapa lagi ya? Tigreal? Iya, Tigreal. Cuman Tigreal nggak ada yang mirip sih. Tigreal tuh tampangnya kayak gini. Cuman skillnya kayak Magnus dia skillnya. Nih, skillnya kayak gini. Ini Tigreal nih, skillnya mirip buat sama Tigreal nih. Nih, ini mirip Bane nih, guys. Aduh, good god. Waduh. Ini mirip buat Bane nih di Mobile Legend ya.
Hayabusa, Hayabusa nih mirip sama Juggernaut ultinya Hayabusa. Nah, ini Phantom Lancer nih guys, ini dia mirip Sun. Iyo, bayangannya banyak. Ini mirip banget Sun nih, ini Mobile Legend. Ricky Maru. Ricky, ya nih Ricky. Ricky ini mirip banget Natalia nih tuh, mainnya asep tuh, kentut. Kentut, bayi lu kentut. Ya, Ricky, terus nih Templar Assassin, ini mirip banget sama si ini nih. Mirip banget sama Moskov. Skill pasifnya doang sih yang mirip kayak Moskov. Cuman kalau tampangnya ini mirip banget sama si ini, siapa sih? Kari guys, Kari. Kalau di Mobile Legend tuh kayak Kari dia. Siapa lagi? Nih Mirana Yuri Tail nih guys nih, Mirana. Cewek naik singa, cuma skillnya beda sih dia. Terus siapa lagi? Ini Phantom Assassin, kalau menurut gua sih Phantom Assassin nih mirip kayak sini, mirip kayak Karina dia. Kalau di Mobile Legend tuh mirip kayak Karina, soalnya dia damage-nya sakit banget guys ini. Buset deh, ini critical tertinggi nih di Dota nih. Terus ada yang mirip lagi siapa ya? Wah, kayaknya udah mulai nemu match-nya. Alhamdulillah setelah sekian lama, Bung. Turbo lagi kita main. Turbo. Dota kok 15 menit. Prepare for battle. Setelah sekian lama, Bung. Kira main lagi Dota 2, Bung. Ada yang DC anjay, satu orang. Tuh, di Dota tuh bisa ngeblok creep guys tuh. Minion bisa kita blok, jalannya jadi lambat tuh. Tuh. Jadi ada fisik gitu kayak biar creep bisa biar minion kita tuh enggak terlalu maju gitu. Set. Ayo mau apa koe? Wah, lawannya Hayabuse lawannya. Jago nih lawannya gue, MMR 4 kak semua ini tuh kan. Mati deh. Santai bos. Ya, gue udah lama banget nih enggak main nih sumpah. Mampus lu anjing. Ya Allah, malah kepencet lagi. Ya Allah. Mananya berapa nih? Nice. Dapet cok. Nih cok. Ajar cok. Ya gue lupa ya. Ini kan nama temen harusnya. Serin. Astagfirullahaladzim. Makan sendirian aja Serinnya. Terus kita beli battle. Terus di sini guys kayak item-item tuh bisa dipakai jadi skill gitu guys. Jadi benar-benar banyak nih bisa pakai ini 1 2 3 tambah 9. 9 tambah 3 berapa tuh? 11 ya. 9 tambah 3 12. Berarti pakai 12 skill kalau di sini loh. Belum lagi ada hero yang skillnya aja 10 ditambah itu 6 ada 16 skill gila. Apa sih? Ini bocah dah. Mampus lu. Makan tuh pedula, ha? Main-main ngumpet deh gua lu, bos. Sudah bos, bos sorry bos. Lu enggak tahu bos. Malah ini 4 lawan 5 lagi guys, berat banget nih 4 lawan 5 nih. Us, gila. Eudora ulti. Ya, mati bos. Bos, mati bos. Bos. Ya, ginilah. Namanya juga udah lama enggak main. Terpongkeng. Enggak ada yang reward anjay. Gue lupa anjing ada reward. Parah nih udah lama enggak main nih. Tolongnya jadi udah ketulang jadinya. Mampus lu goblok. Makan tuh pedula. Hah? Lu enggak tahu gua anak buahnya Putge, Lu enggak tahu gua muridnya Dendi, bos. Gua muridnya Dendi. Waduh, macem-macem koe. Macem-macem koe ya. Sendirian lagi. Oke. Mau kemana lu, ha?
under attack. Mau kemana lu, ha? Ayo lu, mau ngumpet di mana nih bocah nih, ya? Ya, kagak kena. Radiant structures are fortified. Ini juga apa recall-nya kagak gratis, coy. Di sini beli item, coy, recall-nya. Lu kira enak. Bayar di sini mau recall. Emang susah sih dia pakai food gitu, hero yang susah juga nih dia. Kayak kalau misalnya dari awal udah terpongkeng susah balikin keadaan. Sialan limit tuh, tiga cuy. Bantuin cuy. Your middle tower is under attack. Coming through. Mati enggak dia? Gua yang mah. Ya. Bunuh diri, bos. Lol. Emang kadang apa ngatur timing hook-nya ya yang susah sih. Kadang kita ngehook malah merugikan tim itu. Aduh, susah nih hero bener. Susah-susah gampang sih. Berada tuh hero paling susah. Lu ngendarain 5 hero, guys. Lu bayangin aja ngendarain 5 hero gimana caranya tuh. Hah? Ayolah, kita bareng-bareng aja lah. Together we strong. Ini yang asli sini. Oh, itu yang asli ini. Mampus lu, goblok. Maafkan tim berdua. Ayo balik. Pada keluar anjay teman gua. Ini gimana coba ngelawannya pada begini? Malu. Sialan, mau kena anjay. Sialan, dibalik tono lagi. Ini keadaan yang sangat sittings happen. Untung gak main ranked lu, gua kagak stres. Ibaratnya kalau di mobil aja main klasik, jadi nyantai aja. Ya, mati dong. Nalu. Hati-hati, coy. Hati-hatilah. Gila, Juggernaut udah ngerosan. Jadi sini ada ward gitu, guys. Jadi kalau misalnya musuh ke situ bisa kelihatan bisa enggak gitu. Ya, kagak mati dia. Kagak mati anjay. Ya kalau di ML kan ya, kalau di ML musuh kita bocah, guys, ya. Kalau di Dota, guys, musuh kita Pinoy, guys. Pinoy itu tuh orang Filipina, anjing. Orang Indo tuh anti banget sama orang Filipina. Enggaknya gua udah menghilangkan penat main Dota. Kesel juga anjay. Udah lama enggak main, kali main kalah. Oh, ini konspirasi Gaben ya. Gaben itu yang ibaratkan Muntun ya kalau di ML. Ini konspirasi Gaben yang punya Dota nih, yang punya Steam. Orang jarang main dikasih item gitu biar demen main gitu loh. Bisa aja gitu. Coba sering main gak bakal dikasih item gua. Ya guys, itu dia video gua kali ini. Kalau kalian enjoy nonton jangan lupa di like dan di subscribe, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bete anjing gua lagi kalah tadi.